sentiasa di hati. Okey, saya tengah tengah live di TikTok. Ramai yang muncul di TikTok dan saya nak ucapkan selamat hari raya. Sekarang ini penyanyi kita, penyanyi otai kita Kak Halija. Kak Halija Mazlin pun ada juga. Akak, masya-Allah, lamanya tak jumpa eh. Selamat hari raya Kak Halija. Kalau Kak Halija sudi, mehlah kita live dekat TikTok sekejap, dapat 2 3 minit pun jadilah Kak. Okey guys. Guys lah dekat TikTok lah. Okey semua. Yang sedang bersama dengan saya di TikTok, okey boleh tepi-tepi. Okey, boleh komen, kejap lagi saya akan bacakan komen anda. Juga ada Man 7736, Merlina Muhammad Zaini, juga ada Nur Aziza. Katanya tengah sibuk memasak ni, nak hantar anak balik asrama. Juga ada Azlan dari Brunei, D2603. Selamat raya juga untuk awak. Kak Aziz, terima kasih. Jaita Akula JG, juga ada, terima kasih. Hisham Azuddin, Amizi, sekali lagi Kelly, terima kasih juga dah follow Nasional FM. Dan juga Dayan Hawa bagi gift, terima kasih banyak. Rosli Bob, terima kasih. Okey, ada yang tanya bila nak datang Sabah. InsyaAllah ada rezeki, nanti kami akan datang ke Sabah. Norsham Abu, Norsham Azuhair pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak eh. Yang lain boleh terus tapping. Okey, dah 45,000 juga sekarang ini. Sambil tu nak ucapkan tahniah kepada Universiti Teknologi Petronas UTP sebab berjaya mencatatkan kemajuan luar biasa. Okey, ini menerusi QS World University Ranking mengikut subjek 2024 dan ini adalah satu pencapaian signifikan yang menyeluruh, yang mana universiti ini diselaraikan di bawah dua subjek umum eh, kejuruteraan dan juga teknologi dan sains. Sains semula jadi dan ada 8 lagi subjek yang cemerlang yang telah pun mendaki ranking untuk QS berbanding tahun lepas. Jadi ini antara satu lagi kejayaan lah apabila kedua-dua kejuruteraan awam dan juga kejuruteraan mekanikal memperoleh ranking yang ke-150 terbaik dan ke-200 terbaik dunia eh. Dan yang kita ucapkan kepada Universiti Teknologi Petronas. Okay, ini antara salah satu peluang untuk menaikkan juga nama universiti-universiti di Malaysia. Okey, kita nak sambung sembang-sembang, borak-borak di TikTok. Okey, tapi kita nak belanja juga anda lagi lagu raya selepas ini. Tapi kita beri bodoh dulu seketika bersama di Baginda. Sikit sama kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya Haji Fadilah bin Haji Yusuf, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perlian Tenaga dan Transformasi Air. Ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Raikanlah Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kita. Eratkanlah perpaduan yang sedia terjalin menerusi tradisi kunjung-mengunjung. Semoga silaturahim dan perpaduan di kalangan kita terus terpelihara. Pada yang pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah ketika memandu. Dan ingatlah, keselamatan di rumah adalah sama pentingnya dengan keselamatan di jalan raya. Pastikan suis semua peralatan elektrik dipadam dan air-air ditutup rapat supaya air tidak melimpah ketika kita meninggalkan rumah untuk beraya di kampung halaman. Barulah kita dapat menjamah ketupat dan rendang yang dihidangkan di hari raya dengan tenang bersama keluarga tercinta. Pesanan kasih tulus ikhlas daripada Petra untuk keselamatan anda semua.
Fitri. Maaf sahaja. Borak-borak, sembang-sembang di TikTok dengan lagu raya kan, dengan lagu Kai Bahar tadi, Oh Wanita. Saya baca dekat portal berita RTM ni semalam.